Oke, hari ini kita kedatangan tamu dengan rambut yang sangat gondrong, sangat panjang. Berapa bulan mas ini mas? 3 bulan. 3 bulan. Ini tampak bagian depan dan ini tuh bagian atas. Seperti ini. Rambut bergelombang ya, teman-teman. Oke. Lihat bagaimana cara proses potongnya, silahkan di subscribe dulu. Kita buat parting dulu model segitiga teman-teman. Langsung pakai overcomb untuk membuang rambut yang menghalangi. Belakang nih mas, buang. Gunakan cut ukuran 4. Dengan lever close. Ini untuk mengantisipasi biar nanti permintaan tidak terlalu tipis. Lever close. Kurang pas? Nah. Kita tipiskan lagi dengan ukuran 1. Kurang pas? Kita pakai gap ukuran 2. Langsung kita bentuk modelnya. Nanti kita buat pola yang bagian bawah agak pendek sekitar 2 jari. Nah, untuk yang bagian samping ini sekitar 3 jari dari atas. Kita langsung pakai cut ukuran 1,5. Dan yang paling bawah kita pakai ukuran 1. Kita perhalus untuk bagian sini pakai gat ukuran 3 di lever half.
kita pakai sisir saja, overcomb. Biar kelihatan lebih natural, kita pakai gunting penipis. Oke, lakukan hal yang sama untuk bagian sampingnya. Coba ketok. Perhalus bagian paling bawah kita gunakan ukuran setengah, lever seperlunya aja, menyesuaikan lengkuk kepala. Terus ini kita buat patokan dulu segini. Lanjut kita potong ke belakang. Nih, yang kurang. Oke, ini hasilnya untuk hasil potongan sisiran ke belakang. Ini tampak depan. Nah, ini bagian samping. Bagian atas. Oke, jika kalian menyukai video ini silahkan like, silahkan kirim masukan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan video, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.